Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini tanggal 24 Agustus 2021 ya. Sesuai janji Mang Sukir nih. Hari ini mau mengumumkan atau mau apa? Sesuai janji. Jadi saya mau berbagi sedikit bibit tanaman stroberi jenis mencir kepada teman-teman yang sudah apa? Mengikuti channelnya Mang Sukir ya, khususnya yang sudah ini sudah masuk di WA ataupun di kolom komentar. Nah, ini Mang Sukir hari ini lagi biasa kegiatannya ngambil buah stroberi ya, panen ini hasilnya tadi barusan. Ini Mang Sukir mau mau menunjukkan sekalian sekaligus menunjukkan bibit yang akan dibagikan kepada teman-teman. Bibitnya yang seperti apa? Ini bibit yang akan saya bagikan ya. Nih. Ini tanggal 24 Agustus 2021 nih. Ini nanti bibitnya seperti ini teman-teman yang akan mengukur bagikan bibitnya. Lagi mejehna, lagi waktunya untuk ditanam. Cirinya apa? Cirinya dia ibaratnya itu masih remaja, baru mau tumbuh daun-daun mudanya. Dan kalau ini pemupukan secara normal, penanaman secara normal, ini seminggu lagi bisa berbuah ya. Oke. Baik teman-teman, tidak banyak basa-basi nih Mang Sukir mau mengumumkan langsung siapa aja yang mendapatkan 50 dibagi 5 bibit stroberinya ya. Tapi sebelumnya ini Mang Sukir maaf kalau ada teman-teman Mang Sukir yang belum kebagian, mungkin di lain waktu. Mang Sukir janji nanti kalau bibitnya sudah ada lagi, sudah tumbuh lagi, kalau ada ini kesempatan Mang Sukir janji mau bagiin lagi. Sebelumnya teman-teman yang belum mendapatkannya, jangan ini, jangan kecewa. Soalnya ya kepenginnya sih berbagi ke semua teman-teman Mang Sukir. Tapi karena dikarenakan bibitnya itu cuman ini baru 50, jadi cuman 50 yang dibagikan. Baik teman-teman, ada siapa aja yang mendapatkan bibitnya ya. Kita undi tadi Mang Sukir sudah dikumpulin teman-teman Mang Sukir yang berminat tadi udah dicatat, sudah di nama-namanya. Sebentar, ini videonya saya putus dulu. Siapa aja yang akan mendapatkan bibit dari Mang Sukir. Sebentar ya, Mang Sukir ini dipotong dulu videonya ya. Oke, sesuai dengan janji saya ini, hari ini Mang Sukir sudah catat sekitar 30-an. Ini ya udah dicatat satu-satu ya. Mang Sukir nggak bisa undi secara kayak anak gaul sekarang apa, pakai aplikasi giveaway gitu, tapi terus terang aja Mang Sukir itu gaptek, nggak tahu, nggak bisa ngoprek apa HP. Jadi Mang Sukir undi secara manual ya. Tapi percayalah, intinya ya Mang Sukir ini ingin berbagi sama teman-teman, pengennya sih semua kebagi ya, karena sudah ngikutin channelnya saya gitu ya. Ini langsung aja ya diundi ya. Ini yang pertama nih. Ini kita kocok. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dibuka nih. Nih dia acak. Kita buka ini siapa yang pertama dulu ya. Ini ada 5. Ini adalah yang pertama adalah ini Umar Bakri Channel. Umar Bakri Channel yang pertama. Oke. Yang kedua nih,
cocok. Yang kedua nih, ini yang pakai nama Ava Girl Channel nih. Oke, lanjut. Kocok. Ini langsung saja kita buka. Ini adalah Saroga Channel nih, yang pakai Saroga Channel. Pakai channel-channel semua ya. Oke, lanjut. Yang keempat. Yang keempat. Henry Palembang silakan. Ini yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terakhir siapa? Doni Kalimantan. Iya, selamat ini yang udah dapat ya. Nanti Mang Sugir siapin dulu bibitnya yang ada di kebun ya. Bukan yang di sini, ini mah yang di halaman orang. Nanti yang di kebun Mang Sugir siapin. Oke, nanti dilanjut ngobrol di kebunnya ya. Ya, selamat nih kepada teman-teman yang barusan sudah keluar nama-namanya. Maaf itu pengocokannya atau pemilihannya sederhana ya, tapi intinya ya adil gitu. Pengennya ya Mang Sugir sih berbagi kepada teman-teman. Semua teman-teman itu kebagian ya. Adapun nanti ini salah satunya ya, saya contohin bibitnya itu seperti ini teman-teman. Ini udah waktunya untuk ditanam, cirinya akarnya sudah mulai kuat, sudah mulai kemerah-merahan. Terus ini belum dicabut ya, nih belum dicabut dari indukannya, belum dicabut. Jadi nanti kalau kalian kirim alamatnya ke Mang Sugir, baru nanti dicabut dari indukannya atau dipotong dari ibu bapaknya, dipisahkan nanti ya. Setelah ini kalian atau yang sudah Mang Sugir bacakan tadi mengirim alamatnya. Kenapa? Karena kalau dicabutnya sekarang nanti bibitnya nggak seger gitu ya. Ini salah satunya lagi. Nah ini, nah ini dia. Ini ada yang mulai berbunga ya teman-teman ya. Udah mulai berbunga ya. Waktunya untuk ditanam, dipindah tanamkan. Oke. Ini sekali lagi nih Mang Sugir bukan apa-apa lah ya, pengennya ya, pengen berbagi ya. Kemampuan Mang Sugir cuma segini. Buat teman-teman yang sudah ngasih saran, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengeklik video-video Mang Sugir, saya ucapkan terima kasih. Di lain waktu nanti Mang Sugir akan berbagi lagi bibit-bibit mencir yang lainnya. Segitu dulu, saya tutup sampai sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.